ini rumahnya, Pak. Iya, rumahnya begini keadaannya. Ini kan hujan ya, Pak ya. Emang nggak takut bocor gitu, Pak? Ya, takut kalau gimana kalau keadaan begini. Dan ini benar-benar masih bilik ya, Pak. Tetangga Bapak padahal sudah apa? Rumah-rumah batu bata semua ya, Pak ya. Rumah lantai semua ya, Pak. Ini Bapak tidurnya di mana, Pak? Di sini. Anak Bapak? Di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku, Bu. Ini baik sedikit aja. Ini istri Bapak? Ya. Waalaikumsalam, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kamelia Putri. Saya mahasiswi yang dimana ada tugas dari kampus. Dan tadi saya seharian ngikutin Bapak mencari ikan. Ibu dari mana ini, Bu? Dari jualan itu. Oh, jualan getuk yang Bapak bilang itu ya, Pak ya? Laku nggak, Bu? Laku cuma sedikit aja. Coba nggak, ya? Maaf ya, Bu, saya lihat ya. Kena hujan nih, Bu. Iya, kena hujan. Sedikit aja, Bu. Ya, Bu, ini masih banyak ya, Bu, ya? Tapi tadi saya sudah cobain, Bu, getuknya enak banget. Iya, sedikit cobain. Ya, tadi saya sama Bapak udah nyobain. Jadi, Ibu tadi keliling kemana aja, Bu, jual getuknya? Desa-desa, Bu, keliling, Bu. Desa-desa sini enggak, aja, ya? Enggak, seolah enggak. Di sini aja. Dapatnya lumayan nggak, Bu, ya, hari ini? Hari ini dapat 20. 20 ribu? Iya, 20 ribu. Apakah cukup, Bu? Enggak cukup. Enggak cukup buat sekolah ini. Enggak cukup. Ini sekolah MTS ya, Bu, ya? Jadi, Ibu tinggal di sini berapa orang, Bu? Ya, 3 orang sama Bapak. 3 empat. Orang? Ah, 4. 4 orang sama Bapak. Anak 2 ya, Bu, ya? Anak 2. Bu, saya boleh lihat kamar? Ya. Ini buat kaki kan, Bu? Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, udah aja, Bu. Jadi ini yang tidur semuanya di sini ya, Bu? Ya? Iya, semuanya di sini. Dengan berlantai, mohon maaf ya, Bu, ya. Iya. Ini sangat dekat sekali sama tanah. Iya, sama tanah, iya. Sama sampai itu, ampar, pakai ampar. Tuh. Pakai ampar. Saya salut, Bu. Saya salut. Ini dapur Ibu ya, Bu? Iya, Neng, tuh. Takut tuh ya, banjiran. Ibu, masaknya masih pakai kayu bakar, Bu? Iya. Emang Ibu nggak mau coba pakai kompor apa gitu? Enggak punya. Nggak punya gas untuk. Ini lagi masak air, kan? Iya, masak air. Ini apa, Bu? Belut. Oh, ini belut? Iya. Ini apa tuh? Kalau ini... Ini singkong ya, Bu, ya, buat bahan dasar Ibu bikin getuk? Iya. Getuknya beli atau nanam, Bu? Iya, beli lah dan. Oh, beli? Beli. Lagi mahal atau lagi murah, Bu, iya, sekarang, Bu? Lagi mahal. Lagi mahal? 4.000. 4.000 per? Sekilo. Sekilo. Ibu beli singkongnya seharga 4.000 per kilo. Ibu jual getuknya? Satu? Satu. 1.000. 1.000, ya? Satu biji, tuh. Biasa satu singkong ini dapat apa? Hasilnya berapa getuk, Bu? Iya. Jangan dapur, Papa. Iya nih, Pak. Lagi mau nanya-nanya soal getuk. Ibu kan jual getuk, terus getuknya hasilnya enak banget. Inilah bahan dasar getuknya ya, Bu, ya? Bocor. Es. Pak, lagi ngapain, Pak? Membenerin tuh. Ini pada bocor. Jadi setiap hujan, Bapak, begini keadaannya? Iya. Kondisinya masak sambil hujan-hujanan. Setiap hari sih, di hujan, Pak. Ibu, lagi ngapain, Bu? Lagi masak, Neng. Oh, baru selesai masak nih? Baru selesai.
Sudah nih masaknya? Sudah. Ini ikan yang tadi dapat itu ya Bu ya? Sama Pak Saran. Dapat Bapak. Enfit dari tengah. Gak ada apa-apanya. Ya gak apa-apa Bu. Saya... Iya. Dapat Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, dari mana, Pak? Oh, ya, Bu. Ya, Pak. Ini kita nungguin Bapak buat makan bareng. Oh, iya, Neng. Makan, Neng. Gak dapat, Neng. Cuma itu doang, kan. Iya, gak apa-apa, Pak. Ini kan hasil kita tadi, ya, Pak, ya. Iya. Dari pagi, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, oh, ini anak Ibu, ya? Iya, ya, Pak. Bisa. Halo, saya Kamelia Putri. Pas banget nih Bu ya, kita bisa makan bareng-bareng. Dari mana? Habis pulang kerja. Habis pulang kerja, kerja apa? Kerja di garmen. Konveksi gitu ya? Iya, konveksi. Di situ bagian apa Mbak? Gunting benang. Gunting benang. Bisa dalam makan dulu, Mbak. Ya, makan dulu, Neng. Gak ada apa-apanya. Ya, saya paham, Mbak. Bukan getuk namanya, kalau getuk mau ditumbuk. Oh gitu, ini apa? Ini mah asot. Oh asot. Ini proses bikin getuk seperti ini kan? Kalau getuk ininya dipotong-potong, terus direbus dulu, baru ditumbukin. Kalau ini mah lain. Nah ini kalau diparut buat apa? Lain, ini mah angsrot namanya. Angsrot? Kalau getuk tuh ditumbukin. Beda lagi ya? Beda. Ini makanannya namanya angsrot. Angsrot. Jadi ini lagi bikin apa? Bukan getuk ya? Iya, kalau ini mah kalau tadi makan itu getuk, kalau siang itu getuk, kalau ini mah angsrot. Akrot. Angsrot. Ini buat dijual juga. Asrot. Iya, dijual. Ini buat dijual juga. Jadi Ibu selain jual getuk jual gini juga. Bisa. Dua warna. Oh, tapi bahan dasarnya sama ya, sama. Singkongnya. Bapak. Mau kemana, Pak? Bawa senter? Mau keluar belut-belut, di sini aja ya. Mau ngapain? Keluar belut. Mau cari belut? Iya. Wah, malam-malam gini, Pak? Iya, adanya kemar. Oh gitu. Bapak nggak berhenti-berhenti ya kerja. Siang cari ikan, malam cari belut. Ini anaknya lagi bantuin Ibu bikin getuk dan apa tadi makanan? Angsrot, agak susah ya nyebutnya. Bapak sendirian, Pak? Iya. Sendirian. Ya udah kalau gitu aku ikut aja, Pak. Saya pengen tahu. Ya jangan, Neng, ini kan malam. Langsung cuacanya juga gerimis. Iya sih, Pak, tapi kan aku pengen tahu proses pencarian belut itu seperti apa. Boleh, Pak? Ya kalau Neng maksa, boleh kalau janganlah di sini aja. Ya udah Pak, enggak apa-apa ya, Pak. Biar enggak kemalaman banget, Ci. Saya mau ikut Bapak dulu ya, Mbak. Ya. Pak. Pak, hujan-hujan gini. Bapak masih mau nyari, Pak? Ya, kalau gede hujannya pula, kalau masih kecil masih nyari, udah dapat. Kenapa harus dipaksain sih, Pak? Bukannya nanti malah sakit loh, Pak. Ya, pencarian saya kan begini. Hey, ada Pak. Wah, nemu Pak. Nggak ada. Ya, kalau belut gini jualnya satuan atau kiloan Pak? Kiloan. Kiloan? Berapa per kilonya Pak? 15.000. 16.000? 15. 15. Dapat nggak Pak? Oh, dapat, yeay! Woo! Itu tuh kayaknya, Pak. Itu bukan, Pak. Oh! Ya. Dapat belutnya! Dapat belutnya! Papa! Ya! 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 Papa, ambilin, Pak!
itu Pak. Ini nih ya. Wuih. Itu tuh Pak, itu. Apa itu apa Pak? Pak itu apa? Kodok deh Pak, kodok Pak. Pak itu awasin dulu kodoknya. Udah Pak. Enggak ada deh. Udah. Dia tadi loncat. Aduh. Pak, nggak dilanjut besok aja nih Pak. Aduh Pak. Oh itu ada. Wow. Ini belutnya gede banget, gede banget, gede banget. Pak. Ya. Tenang nggak Pak? Lu lari. Gak ada. Ini padi-padi nggak rusak Pak? Diinjek-injek gini Pak? Dibacok-bacok pakai? Ya kalau itu pinggir mau enggak. Pak, tiap malam gini saat Bapak cari belut, selalu dapat atau pernah nggak sih Pak? Nggak dapat sama sekali gitu? Pernah, padi-padi itu 2 biji semalaman. Oh, dua belut doang Pak? Iya. Apa itu Pak? Itu belutnya Pak? Ya, ya dapat nggak Pak? Oke, sepertinya kita udah dapat banyak belutnya. Bentar, Pak. Oke. Bilang aja nenek takut sakit, hujanan. Enggak apa-apa, Pak. Cuma dapat segitu, Pak. Ini udah terlalu malam, Neng. Ya ampun, Bapak. Beneran, takut, Pak. Iya, jangan takut, karena aku nih, Pak. Terus Bapak berhenti. Nenek sakit. Enggak apa-apa, Mbak Uma. Ya ampun. Ya udah, Pak. Bapak di atas dulu aja. Eh Pak, minta tolong Pak, ya. Wah, Bu, belum selesai Bu marut singkongnya. Capek. Mbak Nur, masih cuci piring. Alhamdulillah ya Pak ya, udah selesai ya. Kita cari belutnya tadi. Dan saya, ini Bu, Pak. Saya mau pamit dulu, karena kan saya nggak bisa nginep. Nggak bisa Bu, saya nggak bisa nginep karena saya harus nyetor kegiatan hari ini untuk di kampus nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini untuk belum balik. Iya, Bapak. Saya Rima. Ya. Ini teman saya Bu dari kampus. Ini Kamedia untung belum pulang. Tadi udah mau pulang ya? Iya, ini saya udah mau pamitan. Iya, ada surat yang harus ditandatanganin sama narasumber kita. Iya benar. Siapa namanya bapaknya? Namanya Bapak Saran. Bapak Saran dan ini anak-anaknya. Nah, Pak Saran, ini saya Rima, temannya Kamelia. Makasih loh Pak sebelumnya. Ibu Kamelia udah dikasih kesempatan ya untuk ikut keseharian ya Bapak sama Ibu. Ini masih pada kerja? Ya, kan udah tengah malam, Bu. Ya buat besok. Oh. Emang enggak capek? Ya, capek. Gimana buat nih anak-anak? Kan mau sekolah. Ya. Anaknya dua, Bu. Iya, dua. Ini Ibu lagi bikin apa? Bikin angkrok. Oh. Ya udah kalau gitu Bapak, Ibu, nampaknya saya sama Kamelia juga udah harus pulang karena sudah malam ya. Makin malam nih takutnya juga nanti makin larut kan dicariin sama keluarga kita. Bapak, sekali lagi terima kasih Pak Saran. Nah, Pak Saran dan Ibu, kebetulan karena Bapak di sini kan sebagai narasumber gitu. Jadi ada beberapa Ada beberapa surat yang kami perlu tanda tangannya Bapak gitu. Apa Bapak berkenan buat tanda tangan Pak buat laporan kita? Boleh? Boleh. Ini surat yang harus ditanda tangan. Kita mau pulang. Bapak bisa baca? Bisa. Ya, Bapak boleh baca dulu sebelum ditanda tangan ya Pak ya. Bisa dibaca yang jelas silakan. Teman-teman kalau ada apa-apa. Ini bagus. Selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Oke. Terima kasih sudah hadir sini. Anugerah Bedah Rumah kali ini kita berikan kepada keluarga Bapak Saran, ya, usia 50 tahun. Beliau seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang pencari ikan. Ya, mungkin sebelum merubuhkan atau membongkar, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Perubahan rumah Pak Saran secara bertahap apa secara total, Pak? Oke. Untuk perubahan rumah Pak Saran ini, kita bisa rubuhkan secara total dan arah perubahan ke arah depan karena lahan cukup. Tapi sebelumnya kita harus menguruskan dulu aliran listrik PLN pada bagian depan. Ya. Hati-hati saat merubuhkan, tetap kompak, dan selalu berdoa. Semua paham? Paham. Siap? Siap. Semangat. Semangat. Bedah Rumah. Semangat. Semua tim siap? Siap. Tunggu apa-apa dari saya. Hitungan ketiga tarik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 tarik.